Halo, balik lagi sama channel Mas Max. Dan kali ini, hari ini saya baru dapat paket baru dari Indonesia. Alat ini benar-benar penting buat kita, terutama buat saya, karena di sini sekarang lagi lockdown yang untuk kedua kalinya. Jadi saya harus hati-hati. Kalau setiap mau keluar, saya harus pakai ini barang. Ya, ini adalah gadget baru saya, yaitu masker. Kenapa bisa dibilang gadget? Karena masker ini sangat gadgety ya. Mungkin bisa dibilang a few moments later. Mungkin bisa dibilang gimmick nggak ya? Kayaknya nggak deh. Oke, ini adalah LG Mask yang generasi kedua. Saya belinya di Indonesia, sementara saya tinggalnya di Australia. Dikarenakan barang ini nggak ada yang jual di sini, apalagi yang generasi yang pertama pun tuh susah banget dicari di sini, apalagi yang generasi kedua. Saya dapatnya ini beli di Indo, saya belinya di Lazada, tapi sekarang ada di Tokopedia. Waktu itu saya belinya searching di Tokopedia, mostly kebanyakan toko itu harus pre-order, tapi yang di Lazada itu mereka punya stoknya dan mereka langsung kirim 3 hari kemudian saya dapat. Maksudnya orang yang di rumah dapat, terus saya minta orang yang di rumah untuk kirim ke sini. Saya belinya harganya 3,3 dan untuk bayar DHL untuk kirim ke sini itu 700. Jadi 3,3 plus 700, 4 juta, lumayan mahal ya untuk sebuah masker aja. Dan saya beli ekstra HEPA filter, kalau nggak salah 4 pasang, satunya 250 ribu. Jadi 4 kali 250 ribu 1 juta, jadi total 5 juta hanya untuk... Oke, nggak apa-apa, yang penting masker ini bisa melindungi saya ya, itu yang paling penting. Karena sekarang di sini lagi lockdown yang kedua, tapi nggak... It's okay, 5 juta mungkin it's worth it ya. Bagi saya worth a lot karena saya suka gadget dan lagi Oke, 5 juta itu menurut saya worth it ya, karena selain saya suka gadget, saya juga harus melindungi diri dari yang ada di, you know. I don't think it's gonna protect us from virus 100%, but at least, you know, untuk minimalisasi supaya kita yeah. Oke, sekarang unboxing. Oh ya, saya lupa ya teman-teman. Alangkah baiknya kalau setiap kalian menerima parcel itu seharusnya disemprot dulu ya. Apalagi ini dari... Ini dia. Sebetulnya ini waktu kakak saya terima itu masih di plastik wrap ya. Jadi karena saya minta kakak saya untuk buka dulu, cek di dalamnya bener-bener LG masker apa bukan, you know, kadang-kadang karena harus hati-hati. Oke, ini filternya ya, yang seperti saya bilang tadi, saya beli 4. Satunya 250 ribu. Dalamnya langsung masker. Wow, ini plastik loh, kirain tuh cardboard ya, dan plastik ini tebel, keren banget. Oke, seperti biasa, manual. Ini silikonnya yang buat cover di sini ya. Terus ini ada strapnya, jadi supaya di bagian belakang nanti. USB cable Type C. HEPA filter bawaan, 2 pieces, 1 pasang. Pouch, nice. Pouchnya bener-bener bagus. Pouchnya berasa kayak bagus, just bagus. Terus sama inner filter, oke. Jadi dalam box ini tadi ada pouch, inner filter, mouth guard silicon, terus manual, sama yang buat head strapnya ini, nanti biar bisa ngelingkerin ke belakang biar kupingnya nggak sakit kalau misalnya pasang kelamaan. Lalu ada USB charger, HEPA filter bawaan,
sama maskernya, sama the yeah, the LG mask generation 2. A few moments later. Sekarang kita mari pasang aja ya. So ini nih maskernya, kalau pengen kalian lihat lebih dekat lagi. Jadi ini kalau out of the box sebelum filter dan lain-lainnya dipasang. Jadi ini seperti ini ya. Ini kiri dan kanan adalah kompartemen untuk HEPA filternya. Oleh karena itu mereka ngasih kita gratis satu ya, satu pasang kiri dan kanan. Oke, sekarang buka aja dulu. Oke, dua ini ya. Kita pasang ke kiri dan kanan. Ini masangnya gini atau gini sama aja nggak ya? Nggak tahu juga. Tapi kayaknya yang jelas kotak, serah deh mau masang vertikal atau horizontal. Vertikal atau horizontal. Sampai bunyi klik. Udah ya. Jadi HEPA filternya sudah kepasang kiri dan kanan. Great. Sekarang next step. Ini kalau nggak salah sih inner covernya ya, inner guardnya, inner filternya. Mari kita coba, kita buka. Kalau nggak salah mereka kasihnya berapa pasang ya? Coba ya, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hah? Cuma 15 ya? Oke. Sekarang buka ini ya, face guardnya. Ini silicone face guard ya. Saya lihat review dari orang yang ada di YouTube, katanya ini lebih soft dari generasi yang pertama. Inner filternya pasang dulu. Terus ini magnet. That's it. Simple banget, dah gini doang. Dan siap untuk dipakai. Tapi sebelum dipakai di charge dulu kali ya. Oke, jadi saya harus charge dulu mungkin. Oke, ini saya akan perlihatkan sekali lagi. Di review LG Puricare Mask generasi kedua ini akan saya beri poin-poin penting seperti dilihat dari segi desain, kenyamanan, battery life, fitur, dan keamanan. Samakah fungsinya dengan masker medis yang seperti biasanya? Oke, yang pertama, desain. Kalau menurut saya, desain generasi pertama lebih keren ya, lebih futuristik dan mirip prop di film Star Wars. Tapi sayang, generasi pertama ukurannya besar dan kelihatan seperti helm balap tapi naruhnya di depan mulut dan hidung. Nah loh, gimana tuh maksudnya? Intinya adalah besar deh, jadi bagi kalian yang punya kepala slim atau lebih kecil akan kelihatan gak proporsional. Menurut saya, coba kalau LG masih menggunakan desain generasi pertama, tapi lebih slim dan dengan fitur yang sama dengan generasi kedua, pasti kelihatan keren banget. Tapi overall, desain dari generasi kedua ini lebih clean dan smooth karena permukaan maskernya polos. Mungkin untuk beberapa orang ada yang suka dengan desain polos kayak gini ya. Well, tiap orang pasti punya kesukaan masing-masing dan opini yang beda ya tentang desain sebuah produk. Oke, kedua, kenyamanan. Face guard silikon yang didesain sesuai dengan kontur sekitaran hidung dan mulut membuat pemakaian pertama kali, ingat ya, pertama kali, berasa menempelkan pantat bayi yang baru lahir ke muka saya. Sumpah, enak dan halus banget, berasa ditampar gemulai sama SpongeBob. Lembut dan spongy walaupun tidak terbuat dari bahan sponge. Dan earloop-nya itu loh, soft banget, berasa ulat bulu melingkar di telinga saya. Nah loh, maksudnya lembut dan gak seperti ear strap masker normal yang biru putih itu ya. Intinya, masker ini memiliki earloop atau ear strap yang lembut bak sutra. Wow, LG harus endorse saya ya. Ketiga, battery life. Dilihat di manual book yang terdapat di box LG Mask generasi kedua ini, digadang-gadang bisa tahan penggunaan up to 8 jam fully charge ya, dan lama pengisian daya hanya sekitar 2 jam. Bagi masker kayak gini yang sudah bisa dipakai up to 8 jam, itu sudah bagus banget. Beda dengan masker elektrik lain yang ada di pasaran dengan harga setengahnya yang hanya pemakaian up to 3 jam.
Gawat kalau misal sedang di luar dan harus lepas untuk di-charge lewat power bank ya. Keempat, fitur Bluetooth dan speaker. Fitur ini yang definitely gak ada di generasi pertama membuat masker generasi kedua ini patut untuk dipertimbangkan ya. Masker ini bisa terhubung ke handphone via aplikasi LG PureCare Wearable dan bisa untuk men-setting kecepatan fan dari auto, low, medium, dan high. Juga bisa untuk cek kapan HEPA filter untuk diganti dengan yang baru. Selain itu, fitur speakernya pun bisa membantu suara saya yang muffle sedikit clear dan terdengar jika diaktifkan. Oke, sekarang percobaan speakernya. Ini speakernya belum aktif. Speaker belum aktif. Sekarang speaker sudah aktif. Jadi mungkin kalian bisa dengar gimana. Tapi anehnya kadang-kadang off, on, off gitu sendiri ya. Ini seperti sekarang ini kayaknya sedikit muffle. Halo, halo, halo. Well, I don't know. Coba. Well, now you know ya, gak 100% oke nih fitur speakernya. Atau mungkin pas kebetulan saya dapat unit yang reject. Yang kelima, nah ini yang perlu dibahas ya, yang paling penting. Aman gak sih? Terutama jika saya berada di hotspot area full of patient COVID. Misalkan saya bekerja di hotel karantina atau sebagai frontliner bekerja sebagai dokter atau perawat pasien COVID. Saya gak bisa jawab ya, apakah aman apa enggak. Kudu dari pihak LG yang harus ngumumin apakah ini aman atau tidak jika digunakan oleh para frontliner ya. Tapi menurut saya sebagai pengguna masker ini yang intinya sih fungsinya sama kayak masker pada umumnya. Mungkin bisa dikatakan ada one more step safety feature di masker ini. Karena pada saat saya menghirup udara di masker ini, udara disaring dua kali yaitu melalui HEPA filter dan yang kedua melalui inner filter. Tapi ada sayangnya nih, gak seperti saat saya menghirup udara dari luar yang disaring dua kali. Pada saat saya menghembuskan nafas, hanya disaring sekali oleh filter masker ini di bagian bawah masker ini melalui katup pembuangan udara. Dan sayangnya lagi, tidak tersil rapat oleh filter. Serem ya kalau misalnya kamu COVID patient tanpa symptoms dan jalan-jalan ke mall atau masuk kerja. Gak kebayang deh, disaster. Setelah 4 hari memakai masker ini berturut-turut, saya sadar ada kekurangannya ya. Masker terlalu tebal dan jika saya menggunakan handphone, penglihatan saya pada saat menggunakan masker LG ini ke handphone akan sedikit terhalang oleh bagian atas masker. Jadi sebaiknya saya harus mengangkat tangan saya sedikit supaya layar handphone saya terlihat. Beda dengan saat saya menggunakan masker biasa yang jelas lebih tipis dan ringan. Saya sadar bahwa masker ini berat juga jika digunakan lebih dari 20 menit. Noticeable banget kalau ada sesuatu yang neken wajah saya. Beberapa kali saya adjust masker untuk sedikit rasa nyaman, tapi tetap gak nyaman juga. Saya menggunakan masker ini dalam perjalanan ke tempat kerja yang kurang lebih 25 menit saja. Tanpa saya lepas, sudah membuat muka saya seperti Doraemon. Seperti garis melingkar di wajah, bedanya warnanya yang merah ya. Serasa muka saya disedot pakai vacuum cleaner. Dalam 4 hari ini, this masker is absolutely gak nyaman ya buat saya, berat dan telinga saya menjadi sakit. Masker biasa aja sudah bisa buat sakit, apalagi masker ini ya, yang beratnya beberapa kali dari masker biasa. Saya kira masker ini memiliki dua arah fan, yaitu yang pertama adalah untuk menyedot udara dari luar ke dalam, dan yang kedua adalah untuk menyedot udara dari dalam masker keluar pada saat saya menghembuskan nafas. Dan dugaan saya itu salah. Fan masker LG ini hanya bisa menyedot udara dari luar yang disaring via HEPA filter ke dalam. Jadi intinya hanya bisa membantu kita memudahkan untuk menghirup udara. Dikarenakan hanya membantu mengambil udara dari luar ke dalam dan tidak sebaliknya, masker ini memiliki katup di bagian bawah masker yang akan terbuka pada saat kita menghembuskan nafas. Dan in this case, tidak semua hembusan nafas kita terbuang dan hal ini membuat face guard silikon build up steam atau seperti uap yang menempel di bagian silikon guard. Dan trust me,
Bagian hidung dan mulut saya berasa berada di sauna. Ugh. Tapi tenang aja kok, bagi kalian pengguna kacamata, masker ini tidak akan membuat kacamata kamu buram karena fogging effect. Karena face guard-nya akan mengseal udara hangat aka uap, sehingga uap itu tidak akan membuat kacamata Anda buram. Fitur Bluetooth dan aplikasi dari PuriCare yang sudah dipromosikan pada saat masker ini diperkenalkan dan sampai saat video ini diupload belum ada di App Store. Jadi tidak bisa menggunakan fitur-fitur keren yang diiklankan ya, sayang sekali. Tapi semoga bulan akhir September 2021 ini ya, yang seperti sudah tertera di iklan LG PuriCare ini. Okay, that's it for my review. Semoga video ini bisa membantu atau mungkin ada yang bisa buat kalian marah ya. Well, review ini based on my opinion ya. Semoga bisa membantu kalian untuk memutuskan apakah kalian harus beli masker yang harganya 3 jutaan ini. Worth it kah? Menurut saya, masker biasa saja sudah cukup. Simple, bisa dilipat, dan lebih portable. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan thank you lagi.